Ini standar tengah Mio ya. Jadi ini masalahnya macet. Ini udah coba dilepas tapi belum bisa. Motor ini datang dalam keadaan kayak gini, jadi saya tinggal melepasnya aja asnya ini. Ini udah dipotong karena di standar tengahnya ini macet, di as tengah ini juga macet. Ini harus hati-hati ya kalau melepas kayak gini. Ini motornya saya gulingin biar agak mudah nanti melepasnya. Ini cara. Saya semprot dulu pakai WD ini ya. Sini saya kasih pipa. Kita landesin ya bawahnya. Ini harus kita pastikan kenceng ya landasannya, biar nanti ini nggak kedorong ke bawah. Oke ya, karena susah ini mau saya panasin dulu ya. Saya menggunakan gas torch ini ya. Kita panasin di bagian asnya, atas sama bawah, terus di bagian tengah juga ya. Ini agar nanti karatnya sedikit mudah ya kita lepas, karena dipastikan dalamnya ini karatan. Sudah mulai bergerak turun ya. Ini kan atasnya melebar, nanti kita potong agar nanti masuknya biar mudah. Kita ketok lagi ya menggunakan obeng ini, ujungnya agak kecil biar tidak merusak pinggirnya ya, nanti masuknya sini biar mudah. Sudah mulai masuk ya, sedikit lagi. Oke, udah terlepas nih ya. Ya, yang macetnya.